tadi apa, garlic atau butter ya? Butter naan. Judulnya apa makanannya? Mark boneless. Mark boneless. Makani. Mark makani boneless. Mark makani boneless. Jadi sebenarnya kari itu di sini banyak macamnya. Ada makani, ada yang semalam apa namanya ya? Makan mal. Oh no, mal itu ayam. Ada rogan josh, ada banyak banget pokoknya. Ada ini daun ketumbar, terus acar bawang ungu. Apa namanya? Nahari. Nah, ada mas apa, kari makani, kari rogan josh, macem-macem. Paya itu apa? Paya kikil. Nggak mau suka kikil. Oke. Sebenarnya bisa pakai nasi sih, cuman nggak seru kalau pakai nasi ya. Enaknya pakai ini, pakai butter naan dicor. Bisa juga sih pakai parata. Parata itu kayak roti mariam gitu. Ini saya pesan manggolesi. Manggolesi itu sebentar. Manggolesi itu dia yogurt manis. Rasanya mirip-mirip chimori. Jadi ada topping ini, ada toppingnya. Toppingnya itu ada saffron, ada apa ini ya, Pak? Bawang goreng itu. No, ini saffron. Saffron sama pistachio. Bawang goreng. Bukan, mana ada manggolasi pakai bawang goreng, ada aja. Rasanya segar kayak chimori. Ya yogurt mangga gitulah. Ini sendok. Nggak sendok, garpu kayu. Saya pesennya yang nggak pakai tulang, yang boneless. Paling kalau satu porsi gini tuh isinya bisa kadang dua, kadang tiga. Ini tiga karena mungkin satunya kecil kali. Terus dia itu harganya berapa tadi? 300. 300 itu dikali 200 berapa? 60.000 ya. 60.000 satu porsi ini, 60.000. Oke, kita coba pakai seperti biasa. Kita sobek-sobek dulu. Asam. Atau pakai ini ya, antara tomat atau dia pakai curd itu sour cream. Jadi ada rasa asamnya. Kalau yang kare yang kemarin saya lupa namanya apa, itu enak, itu benar-benar kayak yang rendang gulai Padang gitu, enak. Yang ini enak juga sih, enak cuman asam, ada sensasi asam. Jadi karinya itu pedas. Cuman kemarin jadi bikin sambel bawang merah yang manis, sambel apa ya, kayak sambel penyetan gitu, tapi dibikin agak manis. Itu Didi nyobain, dua Didi yang saya punya, Didi Pinkel, Didi Pinky, dia bilangnya itu pedes banget, padahal mereka kalau masak itu udah pedes. Tapi katanya lebih pedes sambel itu. Padahal kalau saya makan sambelnya sih nggak pedes. Cuman saya makan masakan mereka pedes. Aneh kan? Cobain ayamnya. Ayamnya gede banget ya. Ayam. Wah, enak banget sebenarnya ya. Kental gitu. Dia pakai butter, masaknya pakai butter. Jadi kalau di kita masak sesuatu, butter itu paling 1 sendok. Paling banyak 2 sendok butter ya, buat tumis. Di sini bisa pakai separuh blok sendiri. Jadi bisa pakai
butter tuh bisa 1/4 kilo sendiri. Ya enak. Kata-kata. Ya.